Presiden terpilih Prabowo Subianto mengundang Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, untuk menghadiri pelantikannya pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang. Undangan tersebut disampaikan langsung Prabowo saat melakukan kunjungan bilateral di Papua Nugini pada Rabu 21 Agustus 2024 lalu. Prabowo juga mengapresiasi sambutan yang luar biasa dari pemerintah Papua Nugini. Prabowo tak menduga kehadirannya mewakili pemerintah tetapi disambut bak seorang presiden. Selain itu, Prabowo pun menyampaikan kesan personal dan menyentuh terhadap Perdana Menteri Marape. Dirinya bahkan sempat berkelakar bahwa walaupun Marape lebih muda secara usia, tapi banyak nilai yang bisa diambil oleh Prabowo. PM Marape juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Prabowo. Actually, I just would like to come here to pay my courtesy call to you, Excellency, to repay you for the honor that you gave me, and I will also be honored if you could attend my inauguration on the 20th of October.